Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo rekan-rekan sahabat Karmin, dimanapun berada, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi tentunya dengan saya Galuh Setiawan. Jangan lupa subscribe, ingat. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mudah ganti LCD pada Garmin FR245. Untuk kondisi LCD-nya seperti ini ya. Ada tompel atau tato putih. Kita pastikan dulu masih normal ya. Sudah menyala lambang segitiga. Dikirim dari Jalan Wijaya Kusuma, Perumahan JPI, Jaten Karanganyar. Dikirim atas nama Wisnu Maulana. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, dan rezekinya tambah lancar. Kebaikan Anda adalah berkah buat kami. Langsung saja kita eksekusi penggantian LCD ya. Tentunya kita copot dulu untuk LCD-nya. Untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin, barangkali ada kerusakan dengan Garmin Anda, langsung saja ya komen di kolom komentar. Dan bila kurang jelas, langsung saja bisa telepon ya. Tentunya untuk konsultasi atau tanya-tanya tentang kerusakan Garmin Anda, gratis ya, tidak ada biaya, oke? Jangan lupa subscribe, ingat. Kita kasih cairan dulu ya, cairan setan, karena untuk kondisi jamnya masih gadis ya atau perawan, jadi agak susah. Pelan-pelan tapi pasti. Dan alhamdulillah sedikit lagi kebuka ya. Dan sudah kebuka, kita copot dulu untuk LCD-nya, lalu kita ganti LCD yang baru ya. Dan alhamdulillah untuk stok LCD masih ada ya. Jadi tinggal kita pasang saja.
Sudah saya ganti LCD. Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mantap. Mantap, mantap, Jos. Tinggal kita lanjut lem, lalu kita packing ya, siap meluncur ke Karanganyar. Dan video tutorial hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna Garmin. Mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian. Saya Galuh Setiawan, mohon undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Mantap, mantap, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.